Halo guys, balik lagi di channel YouTube saya Kang Wahyu Studio. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara men-solving masalah area tusi pada saat kita menginstal Windows 11 di UTM ya, di Mac ya. Karena saya lihat banyak sekali komentar-komentar netizen atau viewer saya, mereka pada menanyakan bagaimana cara men-solving masalah area tusi ya. Kalian bisa lihat sendiri komentar dari viewer-viewer ini. Jadi kali ini saya akan membuat video tutorialnya. Oke, langsung simak saja penjelasannya. Pertama-tama kalian buka terminal kalian terlebih dahulu. Setelah itu kalian ketik brew spasi install spasi ariatu. Setelah menginstal area tusi tadi, setelah itu kalian coba ketik brew spasi list ya. Oke, lalu kalian lihat apakah kita sudah berhasil menginstal area itu. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, saya sudah berhasil menginstal Ariatunya. Jadi tahap selanjutnya sudah tidak akan ada masalah lagi atau tidak akan ada muncul error lagi. Oke, jadi mungkin itu saja tutorial dari saya kali ini. Apabila kalian masih kurang paham dan mengerti tentang video yang saya buat, silahkan tinggalkan chat di kolom komentar YouTube saya. Terakhir, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman atau saudara-saudara kalian yang membutuhkan seputar tutorial IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coding.